Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Komisi 5 DPRD Jawa Barat terus mendorong kenaikan biaya pendidikan menengah universal untuk sekolah swasta. Menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Abdul Hadi, pihaknya berupaya agar setiap siswa di SMA, SMK, dan MA swasta mendapatkan minimal masing-masing Rp800.000 per tahun dengan total Rp280 miliar. Namun hingga saat ini baru didapatkan anggaran sebesar Rp100 miliar sejabar. Ditemui di SMA Negeri 9 Bandung beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat menyatakan pihaknya tengah berupaya mendorong kenaikan biaya pendidikan menengah universal atau BPMU untuk sekolah swasta. Setiap siswa diharapkannya mendapatkan Rp800.000 per tahun dari sebelumnya Rp550.000 per tahun. Kita membahas diantaranya adalah yang paling ditunggu di, untuk insan pendidikan adalah biaya pendidikan menengah universal untuk sekolah-sekolah swasta. Kan tahun lalu nilainya Rp550.000 per siswa per tahun. Kami dari Komisi 5 mendorong untuk dinaikkan gitu ya, berdasarkan aspirasi-aspirasi yang sudah masuk. Dan sampai dengan siang tadi angkanya sudah mulai naik, tapi belum sampai minimum yang kami inginkan. Minimum yang kami inginkan Rp800.000 per anak, itu Pak Kadis. Tentunya total sejauh barat Rp280 miliar, baru ketemu Rp100 miliar gitu ya. BPMU yang dialokasikan dari APBN dan APBD untuk membantu sekolah swasta menjalankan operasional telah dianggarkan pemerintah Jawa Barat sejak beberapa tahun silam. Budi Hartati, Bandung TV.